Selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai, tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalahnya, tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, menyingkir demi kebaikan. Saudara-saudari, pada awal perikop Injil hari ini dikatakan bahwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Yesus menunjukkan kerahiman Allah ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi yang bersengkokol untuk membunuh dia. Yesus lebih memilih untuk menyingkir, artinya untuk menghindari konfrontasi dengan orang-orang Farisi. Bukan hanya konfrontasi antara Yesus dengan orang Farisi, tetapi juga konfrontasi yang lebih besar bisa terjadi antara orang yang mengikuti Yesus dengan orang Farisi yang hendak membunuh Yesus. Dengan cara menyingkir atau menghindar dari pertemuan dengan orang Farisi, Yesus lebih memberikan kesempatan kepada orang untuk mengalami kesembuhan dari Mesias Sang Juru Selamat yang dinantikan. Prioritas utamanya bukan masalah dengan orang Farisi, tapi pada orang banyak yang menantikan kesembuhan melalui mujizat kehadirannya. Orang-orang Farisi tidak senang dengan perilaku Yesus terhadap hukum.
mereka ingin menyingkirkan Yesus dari kehidupan. Yesus menjadi sandungan bagi mereka. Oleh karena itu, Yesus menghindar dan meneruskan perjalanannya dalam kesederhanaan dan pelayanan. Pelayanan kasih memang bisa juga tidak menonjol tanpa memperlihatkan kemegahan dan kekuatan. Kasih mendidik pelan-pelan tetapi pasti, tersembunyi tetapi berarti atau berdampak. Yesus memberi teladan hidup sebagai hamba yang sejati. Hamba itu melaksanakan perutusan dalam kelembutan. Pelayanannya tertuju kepada semua orang berkat karya roh yang mendorong hatinya. Saudara-saudara, buluh yang terkulai tidak diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalahnya tidak akan dipadamkannya. Inilah yang menjadi ciri khas metode pelayanan Yesus. Dia selalu memberdayakan setiap orang yang lemah dibuat semakin kuat dan produktif lagi. Yang hilang semakin dia beri lagi roh penyemangat agar mampu kembali tegar dalam setiap persoalan hidup. Apakah kita, saudara juga saya, mampu memberi semangat dan dukungan kepada saudara-saudari kita yang hampir putus asa dan hilang harapan dalam hidup ini? Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.